Informasi berikutnya dari Kabupaten Indragiri Hulu, pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menggelar vaksinasi bagi aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemkab Inhu dengan jumlah 540 ASN yang digelar di kantor bupati dan juga kantor Bapeda. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Inhu, Jawalter, mengatakan vaksinasi ASN ini sebagai upaya untuk membentengi diri dari COVID-19. Para penerima vaksin harus tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Jawalter menghimbau kepada seluruh ASN Kabupaten Inhu untuk divaksinasi karena pemerintah sudah menerapkan segala bentuk aturan dan pertimbangan yang matang bahwa vaksin ini aman dan halal. Yang kita sudah divaksin ini, kita sudah ada upaya lah membentengi diri kita dari penyakit COVID-19 ini. Tapi ini hanya sebagai stimulus antibody yang diberikan dari vaksin, tapi yang berharap kita tetap mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, itu tetap. Pada pelaksanaan vaksinasi di lingkungan ASN di Kabupaten Inhu berjalan lancar. Dari Kabupaten Indragiri Hulu, Musdiansyah, TVRI, melaporkan.